Selamat datang di channel Serba Tutorial. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah trik ataupun tips, yaitu bagaimana cara mengetahui kata sandi Facebook yang lupa namun email dan nomor HP-nya sudah tidak aktif lagi, lalu kalian tidak bisa untuk mengakses akun Facebook kalian lagi. Semoga dengan cara ini bisa membantu kalian untuk bisa login ke akun Facebook kalian lagi. Dan untuk cara mengetahui kata sandi Facebook yang sudah lupa, untuk langkah pertama di sini kita login ke akun Facebook. Nah, berikutnya kita masukkan saja untuk email di akun Facebook kita. Nah, untuk langkah berikutnya kita isikan saja untuk kata sandinya. Jika kalian sudah lupakan kata sandi Facebook kalian, kalian bisa untuk memasukkan abal-abal ataupun seingat kalian aja ya. Oke, langkah berikutnya kita klik di bagian login. Nah, di sini otomatis kata sandi salah ya, karena di sini kata sandi yang kita masukkan adalah kata sandi salah. Namun teman-teman di sini tidak usah khawatir, untuk langkah berikutnya kita kembali ke menu awal dan kalian bisa untuk menggunakan dua cara untuk mengetahui kembali kata sandi Facebook yang sudah lupa. Namun cara ini bisa kalian lakukan untuk kalian yang akun Facebook kalian sudah terkait dengan akun Google ya, di perangkat lama. Nah, jika perangkat kalian sudah terganti dengan perangkat yang lain namun emailnya masih email yang dulu ataupun email yang sama, maka di sini kemungkinannya bisa ya teman-teman untuk login kembali ke akun Facebook yang lupa sandinya. Nah, untuk langkahnya di sini kita bisa menggunakan Google Chrome, dan ini adalah aplikasi yang tidak usah kalian download lagi. Untuk aplikasi ini sudah tersedia untuk semua HP ya. Nah, di sini kita klik di bagian Google Chrome. Langkah berikutnya kita klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, dan di sini kita pilih di bagian setelan. Berikutnya di sini kita klik di bagian sandi. Nah, di sini sudah tersedia untuk sandi Facebook ya, yang bisa kalian lihat kembali untuk login ke akun Facebook kalian. Nah, kalian bisa juga untuk klik di bagian pengaturan. Ini hampir sama ya caranya. Berikutnya kita pilih di bagian Google, dan di sini kelola akun Google Anda, dan kita geser ke samping seperti ini. Kita pilih di bagian keamanan. Berikutnya kita scroll ke paling bawah seperti ini, dan kita lihat di bagian pengelola kata sandi. Dan berikutnya kita klik di bagian facebook.com, dan di sini sudah tersedia ya untuk beberapa akun Facebook yang sudah tertera kata sandinya di bawah. Nah, kalian di sini bisa pilih aja ya, bisa sesuaikan aja untuk akun Facebook kalian yang mana. Dan untuk cara melihatnya, untuk cara melihat kata sandinya sangat mudah sekali. Kalian cukup klik aja di bagian ikon mata ini yang di paling bawah. Dan untuk menyalin kata sandi ini, kita klik di bagian kotak kecil ini, dan otomatis untuk sandinya sudah tersalin. Langkah berikutnya, kita kembali ke menu awal, dan kita buka lagi di bagian akun Facebook. Nah, langkah berikutnya cukup mudah. Di sini kita tinggal pendam aja, dan tempelkan aja untuk sandi yang sudah kita salin tadi. Langkah berikutnya, kita klik di bagian login. Nah, di sini otomatis untuk akun Facebook kita sudah bisa kita akses kembali ataupun sudah bisa login kembali. Oke, mungkin cara ini bisa membantu dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Hanya sekian, sampai jumpa di video berikutnya.